pancuran-pancuran kalian itu sampai ke saya dan insya Allah sampai ke penonton juga. Terima kasih untuk satu komedi yang sangat-sangat-sangat lakonan dan perwatakan sangat bagus, mantap, okay, bagus. Setiap minit itu ada pancuran dan dengan kita orang kat sini pecah, saya dah nak terbalik dalam meja. Percaturan yang selalu mengena, saya tahu anda semua dah dapat. Assalamualaikum. Syarul. Waalaikumsalam. Allahuakbar. Sahabat lama, ya Allah, ahli syurga. Jah, lama tak jumpa awak, Jah. Allahuakbar. What's up? Tak apalah, Jah. Kenapa awak terperanjat tengok saya dah berubah? Saya bukan terperanjat tengok awak dah berubah. Aku terperanjat. Rupanya kau selama ni Islam role rupanya. Tak ada, tak adalah, jangan kecil hati sebab aku tak pernah nampak kau sembahyang pun. Ni prank ke apa ni? Jak, segala amal ibadahku kau pertontonkan hanya untuknya, Jak. Punchline macam gini yang kita nak roll. Ada isi dalam marah je lawak. Punchline? Saya tak faham, Jak. Masuk aku, ikut aku masuk Maharaja Lawak tu. Minta maaf, Jak. Saya tak nak. Eh, jomlah. Saya tak nak, Jak. Masuk Maharaja Lawak, jadi artis, Rul. Wah. Kita jalan, perempuan minta ajak ambil gambar, Rul. Wah. Nampak? Ramai perempuannya. Jalan McGregor tu, eh. Saya minta maaf, Jak. Saya betul-betul berubah. Saya tak nak, Jak. Pada mata mereka, pada mata wanita semua, awak artis. Tapi pada mata saya, awak nelayan, Jak. Bro. Aku datang topi sengit tau. Nelayan mana pakai topi sengit? Kenapa kau cakap aku nelayan? Yelah, bila subuh je ke laut. Itu belum zuhur, asar, maghrib, isyak. Wow. Sejak kau berubah ni, kau cakap aku nelayan ke laut. Kau lupa ke kita sama-sama dulu pernah jadi nelayan? Hah? Balah laut dalam lagi tu. Tak apalah, sahabat. Jom kita duduk. Ha. Lama tak jumpa awak. Jomlah, Syarul, ikut aku masuk Maharaj. Kau buat apa tu? Saya dah buat join tablik. Ini kayu sugi. Kalau ia pun join tablik, pandailah bezakan kayu sugi dengan tongkat Ali. Ini tongkat Ali ni. Patutlah gigi saya mengembang. Kita lupakan pasal tongkat Ali. Kita lupakan pasal ni semua. Kita pergi KL. Jadi artis. Karaoke. Kelab malam. Perempuan. Jom roll. Macam realiti, eh? Bukan. Kau nak buat apa? Nak buat apa duduk kat kampung ni? Dengan rumah buruk engkau. Pangkin kau ni. Kau punya ni. Malulah. Awak sepaklah. Ini semua bukan milik saya. Sabunya? Ini semua milik Allah. Allah! Ya Allah, baiknya. Sudahlah, Jak. Saya tak nak masuk pertandingan Maharaja Lawak. Itu adalah pertandingan yang lalai, Jak. Semua lalai. Maharaja Omega lalai. Cameraman lalai. Juri. Saya dah baik. Saya seorang yang baik. Awak tu yang jahat. Aku jahat. Aku sebenarnya tak pernah halang untuk kau berubah. Dan aku tak pernah halang kau untuk kau jadi baik. Tapi bila kau dah baik, janganlah kau pandang semua orang kat mata kau yang diorang ni semua jahat. Kau tak payah ambil kerja Tuhan, Syarul. Jak. Apa? Patutnya tu karakter aku, Jak. Dalam cerita ni aku nampak jahat pula, Jak. Ya.
Aku malu dengan kau nak. Kau tak sama macam anak orang lain. Hah? Apa yang kau buat ni? Kau memalukan ayah. Apa salah orang ayah orang makan? Kau tak sama macam anak orang lain. Kau sebelum makan buat apa? Baca doa. Patutnya kau video masuk Facebook. Macam anak orang lain. Buat video sekarang. Okey. Buat Facebook. Penatlah aku masak tu. Assalamualaikum kawan-kawan. Bapak saya masakkan untuk saya. Mana boleh macam gitu? Sepatutnya kau macam gini. Ayam goreng ini okey. Nasi lemak okey. Meja okey. Rumah okey. Lampu okey. Ini semua okey. Baru viral aku malu dengan kau. Ayah. Ayah, orang minta maaf ayah. Orang minta maaf, orang tak tahu okey, okey, okey itu viral ayah. Kau tak sama macam mana orang lain tau. Aku malu dengan kau nak. Aku minta maaf. Lepas ni kau nak buat apa? Orang nak tengok buku ayah. Patut kau tengok Instagram. Bukan buku nak. Oh. Kau bukan Instagram. Orang tengok. Ayah, awak tengok. Awak tengok sekarang. Tengok Instagram. Ayah, Elvira Loy kahwin, ayah. Kau komen kat dia, komen. Selamat pengantin baru, awak. Bukan macam itu, nak. Ha? Nak komen apa? Memalukan ayah. Kau patutnya komen, saya ada membeli emas lama dan juga duit siling. Itu, ya. Aku malu. Ayah. Nah, orang minta maaf, ayah. Orang minta maaf, ayah. Lepas ni orang akan study semua benda tu, ayah. Kau ada TikTok? Ada TikTok? Tak ada. Cuba kau TikTok. Ibu joget tu. Ayah nak tengok kau berjoget, nak. Cepat, nak, joget. Cepat, nak. Ya Allah, memalukan ayah kayu. Ayah, TikTok macam mana? Adik tak tahu. Adik tak tahu. Kau patut belajar dengan ayah. Cepat, nak. Itu baru viral dah. Ayah, orang minta maaf. Lepas ni orang belajar. Ayah ambillah rotan yang ni, ya. Ayah ambil rotan ni, ayah rotan lah orang, ya. Lepas ni biar orang study semua. Facebook, WeChat, Tinder semua orang study. Aku rotan kau. Ayah, rotan tak payah aku rotan aku dah. Baru viral. Rotan aku dah. Apa semua ni? Apa semua ni ayah? Kenapa bila orang jadi anak yang baik, orang dia diperlakukan macam ni? Kenapa bila orang hormat orang tua, orang jadi macam ni? Orang nak tinggalkan rumah ni ayah. Orang tak nak duduk nak, macam ni. Nak, ayah sebenarnya main-main je nak dengan kau. Main-main apa lah nak? Kau tak sama macam anak orang lain nak. Dikala anak orang lain membelai handphone, kau membelai ayah. Dikala anak orang lain... Dikala anak orang lain memain PUBG, engkau mengaji, nak. Betul. Trend terkini itu tak salah. Tapi gunalah ke arah kebaikan, nak. Ayah. Ayah. Sini anakku. Ayah. Anakku, slow sikit. Kenapa, ayah? Ayah nak Insta story. Aku lupa lah. Alam kau. Komando! Tuan! Macam mana tadi? Macam mana? Macam mana? Oi! Macam mana? Macam mana tadi? Atak! Prak! 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 Oi! Sekali lagi! Prak! 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 Apa sahaja senang sangat? Kau main-main dalam Pascal? Ha? Dalam Pascal tak boleh main-main, tuan.
Sekarang aku nak kau lapor diri. Lapor diri. Arman Rahmat, tuan. Kamu. Hairul Azrin Idris. Huh? Kamu siapa? Yusof Iskandar, tuan. Hei. Pula, engkau ni bertiga nak beranak ke? Dalam Pascal, tak boleh pakai nama sebenar. Kau kena pakai nama samaran. Nama samaran kau. Jerome, tuan. Kamu. Talapia, tuan. Talapia ikan air tawar. Dalam laut. Tempat Sulaiman. Boleh. Saya obo-obo, tuan. Obo-obo orang dah pakai. Nama lain. Kubang, tuan. Kubang. Kubang tak kena dengan badan. Lain. Pelantar minyak. Pelantar minyak boleh. Itu kan benda. Benda tu dalam laut. Kau tuan, jangan main-main. Tuan, kami dah 20 km berlari, tuan. Kalau boleh, kita nak minta rest. Oh, kau nak rest, ya? Komando rest sekarang. Ya, Robby. Hei, hei, hei. Huh? Kau ingat senap aerobik macam ni? Kau ni pun satulah. Hei! 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 Apa? Isyak dah habis. Bangun! Komando up! Tuan! Senapang aku! Senapang aku! Tuan! Hei! Kau orang ni buat aku naik darah! Ha? Sekarang aku nak tanya, kenapa kau nak masuk Pascal? Aku tanya kenapa nak masuk Pascal? Saya nak tahu bapak saya mati untuk apa, tuan! Ya, itu aku tak boleh nak jawab. Kenapa kau nak masuk Pascal? Saya nak minta maaf, tuan! Kenapa? Bapak saya bunuh bapak dia! Kamu! Hei, kamu! Macam mana kau boleh terpilih masuk Pascal? Apa soalan lain pula? Jawab! Mak saya suruh, tuan! Mak saya cakap, kalau masuk kayu-kayu, boleh kurus! Itu basikal! Itu basikal! Ini Pascal! Saya dah apply basikal, tak dapat! Dapat Pascal! Kau orang ni makin hari aku tengok, makin main-main! Ha? Bapak kau bunuh bapak aku. Kita bincang bapak lagi, kita bincang. Kita bapak bincang. Kau bunuh bapak aku. Ha? Siapa bapak kau? Nanti, kau cekam aku siapa? Bapak dia pun terlibat. Bapak dia terlibat. Bapak siapa? Dia. Bapak kau. Bapak kau buat. Bapak kau. Tak boleh angkat. Sudah. Jangan gaduh. Bapak. Sudah. Bapak dia. Kau ingat aku anak kau. Turun. Tuan. Kau tengok, pasal kau aku kena angkat. Tuan. Sekarang aku nak kau tembak kepada sasaran yang aku dah aturkan. Kau, tembak sasaran pertama. Kau tembak yang ini. Ha? Tembak yang ini. Tuan, minggu depan nak pergi final, tuan. Penakut. Kau, tembak yang ini. Sama, tuan, nak pergi final. Kau je harapan aku. Kau tembak dua-dua ni sekarang. Saya artis jemputan, tuan. Yang mana? Tuan, yang mana? Tak payah, tuan. Tak payah. Tuan, yang mana? Saya semakin yakin, ya. Walaupun full dress rehearsal untuk konsert kita besok semakin bagus, perfect. Jadi sebelum tu bau. Bau. Encik Sumari? Ya, saya. Kenapa kita
Kenapa kita kena bau? Ah, kita kena bau sebab kita kena hormat kepada semua penonton yang datang support kita. Okey? Oh. Okey. Bang. Sama sendiri tak payah. Sama sendiri tak payah. Hormat kat orang je, sama sendiri tak payah. Ah, oh. Okey? Bau. Ah, yes. Okey, sekarang ni saya nak dengarkan lagu yang pertama di mana lagu ni saya nak semua golongan masyarakat akan menyanyi dengan kita, okey? Biar meletup tengok berdiri berwarna, belum nyanyi lagi. Ha. Please, bagi saya lagu yang itu. Okey? Eh, Gigi, tak payah bincang lagi. Nyanyi, ya? Ready, eh? Ready. Pa, 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 ku pulang dari kota. Jaya! Papa ku beli. Lagu apa ni? Golongan masyarakat apa yang kau nyanyi ni? Inilah lagu golongan semua masyarakat daripada yang baru meninggal sampai yang baru lahir. Ha, ya mak nenek, atuk semua, kereta pun ada dalam tu. Main-main. Bau, bau. Okey, please, please, ini adalah nadi konsert kita. Buat yang betul-betul. Kita ada jemputan ke overseas untuk international. So saya nak lagu ni semua orang luar negara boleh nyanyi dengan kita. Please, okey? Yang... Tak payah bincang lagi, gemuk. Dah, nyanyi. Ready, eh? Yap, 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 yap. Kongsi, kongsi, kongsi. International apa yang kau cakap ni? Apa cak rambutan apa kau? Yelah, kita kan dekat Australia, England, dekat Uzbekistan, semua ada warga Cina. Bila raya, lagu tu lah juga. Eh, mengarut lah. Kau makin mengarut sekarang. Eh, yang mengarut engkau yang duk gitu-gitu-gitu tu mengarut, tahu tak? Zaman sekarang, orang dah tak buat dah video macam tu orang macam orang gila. Aku bagi sekarang lurus rambut sekarang. Habis? Habis dia nak macam mana? Orang nak yang macam ni sekarang. Ni zaman TikTok, ada dance. Eh, hey, nak buat apa ni gelap ni? Diam, buat je! Semua orang goyangkan badan. Semua orang goyangkan badan. Kunci bos, ikut kami. Goyangkan badan, goyangkan kaki. Jangan pasang muka. Yeah, kita enjoy saja. Yeah, hentak kepala. Yeah, jom main TikTok, TikTok. Jom main TikTok, TikTok. Semua orang. Yeah, goyangkan badan. Kita kalah. Bagi dari depan. Akhirnya kita dapat juga tebusan dia ni. Bos, saya sudah cakap bos, dia ini anak Tan Sri, bapaknya Ono Samuel Legun. Bagus. Betul kan anak Tan Sri? Betul lah. Kau tengok. Anak angkat kot. Eh, sekarang ini aku mau kau call bapak dia. Call bapak dia minta duit. Cepat. Berapa kita minta, bos? Eh, sudah mestilah 500 ribu. Tidak payah masuk MLM. Kanda. Oi. Eh, Kanda.
Hei Kanda. Kenapa Kanda? Hei, jangan main kanda-kanda. Kita ni gangster, bos. 500 ribu sikit, bos. Kita minta 5 juta. 5 juta? Iya. Woi, apalah korang minta 5 juta? Minta 10 juta. 442. Kau tidak payah menyampuk boleh? Kau tidak payah menyampuk boleh? Nampak ini, saya tembak berlubang hidung kau ini. Kalaulah kau dapat 500 ribu itu, kau mau buat apa? Bos, come on bos. Saya mau naik haji, saya mau taubat. Kalau kau taubat, ajak aku sekali. Takut buat dosa berani tanggung, nah. Apa kau ini? Tidak payah cakap banyak, call bapak dia, call. Minta telepon, saya mau call kau punya bapak. Aku tidak telepon. Anak orang kaya tidak telepon, anak orang kaya apa kau ini? Tapa bos, pakai telepon saya bos. Jangan. Kenapa? Nanti bapak dia detect kita di sini, bangang. Dia tidak detect saya bos, membuat telepon ini saya tidak daftar nama saya. Daftar nama siapa? Nama bos lah. Dia tidak boleh detect, dia boleh detect telepon, tapi bos dia tidak boleh detect. Pintar, call dia. Minta nomor telepon bapak kau sekarang. 013-7890. Bos, alamak masalah bos. Kenapa? Ini kan nomor semenanjung bos, kita orang Sabah nanti kantoi lah. Cakap KL je. Boleh cakap KL. Apa benda kau ni? Hello. Hello, uncle daddy, buat apa? Daddy, help me. Hey! Diam. Aku sembelih kau jadi KFC Jo Ju Chang. Diam. Aku tembak bapak kau dari sini, kau jaga kau, eh? Hei, kau tembak bapak dia di situ, pecahlah telinga dia. Apa bangang lah kau ini? Kejap lah, bagi saya cakap dulu. Hello, uncle buat apa tu? Hah? What's going on? Dia cakap apa, what's going on? Dia cakap barang putih, mana saya faham. You talk like me not go to school. Wow. Hello, Tan Sri. Wow. Your son in my hand. Yes, that's right. That's right. If you don't send the withdrawal the money, I will cut your head, shoulder, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Yeah. You got it? You got it? Habislah. Bos, janganlah. Kalau kita hantar kepala aja dulu, bos. Bapak aja tidak mengaku nanti. Ini siapa-siapa pun kau hantar tidak akan mengaku, hei. Jadi macam mana sekarang ini? Macam mana kita mau minta dengan bapak kau ini? Bapak kau degil tau. Nah. Mari, biar saya cakap. Apa ini? Mai. Apa ini, bro? Hello, daddy. You bagi 10 juta, kalau you tak bagi, saya akan bakar rumah you, keluarga you, dan akan kubunuh dorang nih. Woi, cepat. Pegang. Telepon bapak kau sekarang, cepat. Cepat. Bapak kami tiada duit. Lain kali jangan cakap gangster. Cepat. Hello, bapak. Ya, yeah, hello. Bapak. Ah. Bapak. Ya. Yeah. Masuklah bapak cepat, oi. Aku masuk. Ini disebabkan kau lah kita lambat pergi sekolah. Gara-gara kau lah. Hey. Kenapa? Hah? Kenapa? Disebabkan kau kita lambat pergi sekolah. Itu bukan salah aku, itu semua salah bas. Tau tak, bengong itu bas. Yang bengong bukan bas, yang bengong kau. Yang kau naik bas kilang, kenapa? Iyalah, aku naik bas. Aku nampak semua baju biru. Jadi aku ikutlah sama. Itu orang Bangladesh. Bongoknya kau nih. Amak salah. Aku lampang Joko ini. Sekarang macam mana kita mau masuk? Saya lambat masuk sekolah. Wuhuu. Woi, kami susah hati, kau pula boleh senang hati. Kasut apa kau pakai ini? Ini kan tren terkini, warna hitam. Kan? Ini bukan tren terkini, ini bodoh terkini ini. Apalah kau ini, kau tengok kasut bapak saya polis. Tidak pergi kerja dia ini hari. Tapi yang masalahnya yang ini nih. Ini kaki gak kaki ayam? Oh, ini mahal ini, aku beli ke London. Macam apa itu? Arang-arang di herbs. Sudah, sekarang ini kita mau panjat. Macam mana kita mau panjat?
kau daripada tadi marah. Usaha tangga kejayaan. Wow. Kau tengok. Saya cakap terus ada tangga. Kau tengok. Tolong saya, tolong. Ada cikgu. Tiada cikgu, cepat kau. Cepat, cepat. Lambat betul usaha nih. Usaha tangga kejayaan, banyak bising lah kau ini. Tolonglah kau yang kau pilih di situ, kenapa? Hah? Kau cepat, cepat, cepat. Bising, kau ini banyak sewel kau sama aku. Woi. Atuh, atuh, wih, atuh. Kalau kau mati persembahan ini tidak jalan, wih. Cepat kau, wih. Wih. Tadi kita rehearsal tidak sakit, kenapa sakit sekarang ini? Hah? Ini bukan tangga kejayaan, ini tangga kemusnahan. Ah, sekarang kurangnya saya usaha lah. Kita skip lah, jumlah kita skip. Eh, walaupun aku lambat datang sekolah, tapi aku tidak skip. Apalah kau ini? Meja. Tidak apa, orang gagal sekali tidak mesti gagal berkali-kali. Kita akan coba. Eh, bahaya, bahaya, jangan. Apa yang bahaya? Bahaya kalau kau tidak mencoba. Aduh, susahlah dia ini. Cepat, wih, cepatlah. Pegang ini, pegang ini. Ini yang bahaya, ini yang bahaya. Oke, saya pegang. Cepat, 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 cepat. Cepatlah. Bagi aku punchline yang bagus-bagus. Kenapa sama punchline kamu begini? Hah? Kita cari makan, kita cari makan. Sudah. Woi, nampaknya kita tidak boleh. Kita tidak boleh masuk pergi sekolah. Mati kita kalau begini. Ha? Pergi sekolah hilang saya punya itu. Sudah, berat. Aduh, macam mana lah kita ini? Macam mana kita mau pergi sekolah? Bagus kamu bunuh aku. Bagus kamu bunuh. Semoga itu zero. Audition Kilauan Mas. Kalau saya nak try tepuk semua boleh? Okey, satu kali tepuk. Baik. Juri semua tepuk. Baik. Alright, cantik. Dah tahu muka tak boleh belah. Datang juga audition. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni tempat audition? Tempat audition apa? Rumah mayat sini. Oh. Ni. Ya Allah, datang audition juga ke? Ah, datang audition lah. Nak menang duit RM100,000 ni? Eh, saya menang lah, saya nak lah. Tak kenapa bawa mic sendiri? Eh, tadi ada ramai orang menyanyi kan? Ramai? Ah, takut mic tu busuk, saya bawa mic sendiri. Pakcik pakai baju Melayu, ni bawa irama Malaysia. Eh tak, habis tu? Pakcik nak nampak Melayu je. Eh, sekejap, saya tak faham. saya tak berapa faham. Tak, pakcik takut orang confuse mana Melayu, mana pakcik. Ah, itu je. Okey, tak apa. Main borang. Borang. Haji Santuari. Sanuri, bodoh. Sanuri. Haji Sanuri. Sanuri. Okey. Pakcik, nama glamour apa, cik? Kalau pakcik dapat audition ni, kena sebut nama glamour. Nama glamour? Haa. San. San apa, cik? Sunburn. Nak baca sini? Kalau sunburn, dia dua suku kata, pakcik. Kena pendek lagi. Sunlight, sabun. Takkan letak nama sabun. Okey, kalau macam tu kat kampung, Pak. Oh, Pogba. Pogba? Pogba. Okey. Macam inilah, eh. Pakcik ada bawa minus one tak? Minus one. Minus one? Ha. Ada. Minus one. Main. Cuba. Bag bawa pergi pas. Ini kaset ni. Eh, lagu pakcik dalam tu. Kita tak pakai kaset, dalam CD. Lagu tu dalam CD. CD, cakap CD. Ini piring hitam macam pakcik, tahu? Orang nak CD. Okey, macam inilah pakcik. Pakcik nak nyanyi lagu apa, saya carikan. Di penjara janji. Cik, sabar. Cik, sabar, jangan cium mayu. 10 orang pakcik nyanyi lagu tu, semua gaut.
ada yang potong kaki kat belakang. Itu kan tinggi. Eh, si delik lah. Oh, okey. Macam ni. Okey, saya try dulu pakcik sebelum pakcik menang. RM100,000 ni nak audition ni, kena try dulu. Okey. Okey, cuba nyanyi lagu Di Penjara Janji tu. Mula. Kau sudah... Cik. Kuat sikit, nyanyi kuat. Nak menang RM100,000 dengan... Pakcik malu. Okey, lagi sekali ya. Pakcik tolong nyanyi dengan kuat. Setahun sudah ku menunggu dirimu. Itu lagu orang masuk penjara macam pakcik. Di Penjara Janji. Alamak, lagu lain tak ada ke? Ha? Ada. Lagu apa? She's Gone. Puh. She's Gone? Oh, She's Gone. Serius. Okey, saya try pakcik. Okey. Cuba nyanyi lagu She's Gone tu. Ay, takkan sampai macam tu. Okey, 1, 2, 3, mula. Tepuk. Okey, tepuk! Alah. She's gone. Okay, out of my life. Alright, Nyam. Sambung, pakcik. Dekat situ ya, pakcik hafal. Macam mana nak audition? Takkan chorus tak hafal? Chorus hafal. Okey, ambil chorus. Tak apa, sengit lagi. Okey, lady tu yang lady. Tepuk. Tepuk! Akulah. Lady. Tangkap. Berpinau. Pening. Alamak. Penedol. Ada penedol. Pening. Air. Ada air. Buka. Allah. Apa gila pakcik ni? Awak rasa lega sikit. Ubat makan kat mulut, bukan letak kat kepala. Mana sakit? Kepala, bubur. Ayah nak elok kat orang. Dah saka tu nak balik malam ni, ya Allah. Rasa-rasanya dia kerja apa kat Kuala Lumpur tu, eh? Jangan-jangan menghisap. Tak sabarlah. Ayah! Maghrib dah lepas. Isyak. Remy. Isyak. Tak sangka kau balik. Ayah bila tengok kau, ayah teringat kenangan dengan arwah mak kau dulu. Kenapa? Malam raya macam ni lah. Ya ke? Kacau dodol time tu kau kecil lagi. Ya. Kacau kau berlari. Terjun. Oh. Dalam dodol tu? Bukan, dekat api tu yang terbakar. Insyaallah ayah. Ayah rindukan kau. Kau kerja apa dekat Kuala Lumpur? Saya kerja pilot lah. Pilot? Ha. Macam mana macam muka macam ni dapat pilot? Ya. Anak ayah ni. Oh, ha. Tapi tak pun kau membanggakan ayah. Ya. Kau lah satu-satunya anak ayah yang muka pecah jadi pilot. Ayah bangga. Ha. Tapi gaji kau mesti banyak kan? Tak juga ayah. Kaki ayah tu saya kena buat dua kerja. Dua kerja? Ha. Pilot? Siang. Malam? Peragut? Ha. Saya peragut hati wanita. Oh. Ya, kenapa ni ya? Ayah sedih. Sedih apa? Esok nak raya dah ya. Bukan pasal raya. Betul? Malam ni ayah sedih. Kenapa ya? Malam ni genap sebulan ayah tak puasa. Astaghfirullahaladzim. Kenapa ayah tak puasa? Ayah dah try. Okay. Sahur, imsak, not bad. Okey, lepas tu? Pukul 8 tu ayah lapar. Ayah makan? Ayah tak makan. Ayah tahan lagi. Istighfar dalam ni. Ya Allah, ya Tuhan ku, kau kuatkanlah hati hamba mu ini. Subhanallah. Ayah tahan sampai pukul 11. 11? Ha. Ayah makan? Sebelah ayah tak makan, belum lagi. Ayah tinggikan istighfar ayah. Subhanallah. Kuatkanlah hati hamba mu ini. Amin. Oh, betul? Pukul 1 tepat. Ayah makan? Bukan ayah makan. Lepas tu? Milah janda lalu. Loh. Jadi apa? Time tu dia meleleh sini. Bila meleleh, ayah sedut. Ya. Time tu seteguk, itu batal puasa Allah, ayah. Allah, ayah ni. Oh, tapi kan sebulan.
Sehari je. Lepas tu apa? Silap ayah. Ayah buat apa? Hari lain ayah tunggu dia lalu. Ayah yang bodoh. Mau hajah punya anak. Tak. Kau balik tak ada ke beli hadiah untuk ayah? Ada. Ya Allah, dah balik dah. Ada. Hadiah pun untuk ayah? Mana boleh tengok? Okey, surprise lah, surprise. Cepat. Tengok ya. Mana hadiah untuk ayah? Kenapa jamban? Orang kampung muat ya. Kenapa? Ayah selalu berak depan rumah mereka. Kau ingat ayah ayam ke sepret sana sepret sini? Oi. Okey, tak apa ni ayah setuju. Baju ayah. Baju ayah ada ya. Baju ayah. Mana baju ayah? Oi, terbaik ya ni. Terbaik daripada ladang. Tak nak lah. Ayah dah mesej dah. Ayah nak cakap baju ayah tahun ni nak yang luar biasa. Ayah kali sana. Ni? Wow! Semut berjalan satu. Semut berjalan satu orang. Tu. Tapi kan, baju raya kau special ayah dah buat. Ya ke? 6 tahun kau tak balik, 6 tahun ayah dah jahit ada dalam bilik tu. Betul ke? Kau pergi pakai. Cantik. Ya Allah, baju raya. Kau jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. Betul ke ya? Tak apa, jangan lama-lama. Takut draft cerita kita mendatang nanti. Ha? Cepat sikit. Ni, kamu, Ali. Ni, anak kamu dah balik belum raya? Dah balik dah. Tengah tukar baju. Tukar baju. Dia kerja apa sekarang? Dia sekarang pilot. Besar kerjanya. Ya, betul ke ya? Dah siap dah? Dah. Okey. Tukar baju dah? Dah standby. Okey. Kalau macam tu, kau keluar, ayah akan bagi dengan lagu tau. Ya. Yang penting ayah akan rekod. Lama tak jumpa. Oppo, kini lebih jelas. Kena dengan anak aku. Lebih jelas. Okey, lagu. Tak. Ini orang kebelucas. Tak sudah. Dah. Tepuk tangan putih. Aduh. Tak matching langsung daripada atas ke bawah. Baik. Umi, ni Kobu nak bagi tahu duit yang Umi bein tu, Kobu dah ambil tau. Sayang Umi ketat-ketat. Hey, sekarang gua tak kira, lu masukkan duit gua tu. Memang gua tak ada hutang lu, tapi gua nak. Gua tak kira. Bank in sekarang. Gua tengah sangat duit dia. Ha? Buat apa? Nak sorok duit lah, bang. Buat apa nak sorok duit? Sebab Umi saya cakap, kalau jumpa orang muka macam munafik, syirik, muka bida'ah, kalau muka macam main mesin. Tu tak payahlah sebut. Saya tak cakap. Sumpah? $250 bayar gua sekarang. Bayar. Asal sampai $250? $200 sebab lu cemarkan muka gua. RM50 wang perlindungan. Nak berlindung daripada siapa? Dengan gua lah. Ni kawasan gua. Budak-budak sini gua jaga. Umi saya cakap kalau nak berlindung dengan dia. Dia? Hey, dia siapa? Gua cekik dia. Berani dia. Dia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Minta 100. Kalau cakap baik-baik ke sidang, bawa ada 100 ni. Kenapa tak bagi tadi? Tadi cakap kasa-kasa. Okey, 100. Tu Umi saya cakap sekarang ni, jalan ke neraka lagi lurus daripada jalan ke syurga. 100. Asal nak 100? Duit abang hilang, dek. Hilang kat mana? Kalau hilang, tahu kat mana, abang dah jumpa. Duit abang macam mana? Abang kenal duit abang. Sini tengok. Bukan. Bang, asal abang masuk ke dalam tu, bang? Senang kira nanti tu, tak belum kira lagi tu. Abang pau saya ni. Dek, abang cakap cara elok, dek. Kalau abang nak pau... Abang ambil semua, bang. Tak apa, bang. Abang ambil semua.
Itu contoh. Oh, contoh. Eh, sini. Abang kenal duit abang. Okey, sekarang kau tengok ni. Dekat pokok kelapa sawit tu, ada orang kait. Mana ada, bang? Tak ada. Ada. Tak ada. Pukul apa sekarang? 11:30. Patutlah dah balik. Tak. Habis abang kena bagi balik, bang, duit saya. Bagi balik duit saya. Eh, tak apa, tak apa. Kalau nak bagi balik, tunggu sini pukul 5:30 petang. Bila? Besok. Pagilah, bang, pagi. Pagi tak boleh. Pagi abang kena belayar. Pergi mana? Cairo, naik kapal. Berapa lama? 17 jam. Pergi ke apa? 10 pagi. Pergi 10 pagi. Ha. Pergi Cairo 17 jam. 17 jam. Habis nak jumpa kat sini? 5:30 petang. Hari yang sama? Hari yang sama. Sempat dah? Sempat. Betul lah mak saya cakap, bang. Kalau orang baling batu, kita kena baling bunga. Itu siapa cakap? Mak saya cakap. Ha, aku tak panggil mak. Abang panggil apa? Mami ya. Gini, mak aku cakap, kalau orang baling batu, kita jangan baling batu, kita baling bunga. Sama je. Eh, tapi... Eh, hang biar betul ni. Aku dah nak roll drama cinta aku di gonggong anjing ni. Mana hero aku sampai sekarang tak ada ni. Hang biar betul. Wey! Hello! Kuang ajak betul lah. Wey, Cokoroy. Hang buat apa ni? Hang buat apa? Hang siapa? Hang siapa? Saya pelakon tambahan, bang. Pelakon tambahan? Hang buat apa tadi? Ambil mood. Ambil mood? Dalam cerita aku ni, hang buat tak apa? Saya pelakon tambahan ni, lalu lalang. Aduh, apa tadi? Lalu lalang. Lalu lalang? Oi, ni, ni. Hang lalu lalang pun ambil mood, oh. Ya. Oh, terbaik, weh. Tak pernah jumpa, weh. Tak pernah jumpa. Hang nak ganti hero aku kah? Astaghfirullahalazim, serius ke, bang? Alhamdulillah. Eh, dalam filem aku ni hang berlakon jadi hero boleh? Boleh, bang. Boleh. Boleh. Drama apa hang pernah berlakon? Banyak, bang. Contoh. Abang Bomba. Abang Bomba. Dengan Isyam Hamid kau. Betul. Lagi selain daripada Abang Bomba? Akak polis, adik askar, mak immigration, atuk KDN. Dah. Aku tanya drama, aku bukan tanya keturunan hang penjawat awam. Tak ada. Apa? Okey. Jangan buang masa, jangan buang masa. Aku nak tengok hang rehearsal. Hang rehearsal, rehearsal. Boleh, rehearsal, boleh, boleh. Okey. Saya rehearsal, bang. Action! Palme hasta. Aku bagi tahu dengan kau, Tia. Palme rula. Kenapa aku putuskan hubungan cinta kita? Apa yang jadi dengan kau, Tia? Tia. Kau biarkan aku kesepian. Lagi, cut! Wow! No! Wait! Baik ini. Dah. Tahu. Ni. Tak. Hey. Lama aku cari pelakon macam ni yang berbakat. Ni kalau aku buat drama waktu maghrib, satu Malaysia tak senang maghrib tu. Hang bagus. Okey, kita jangan buang masa. Kita terus action. Tak ada rehearsal. Okey. Action. Hang kejap. 3, 2, 1. Real action. Ada action terus lah. Okey. Action! Ada Tia. Mana rehearsal tadi? Rehearsal tadi mana? Rehearsal tadi. Belum apa-apa nak pukul lah. Tak nak berlakon lah. Alah. Okey. Sorry. Abang memang macam ni. Abang panas baran. Abang pelakon semua tak ada. Abang memang macam ni. Okey, kita resel balik. Resel. Okey. 3, 2, 1, action. Palme hasad. Kau ucapkan sekarang, Tia. Kau ucapkan padaku. Kau pilih aku. Ataupun dia. Kau cakap sekarang. Apa kat? Aku tunggu muka kau. Bagus. Hang belakang bagus. Hang bakul. Tapi aku tak peduli. Dekat. Kau nak buat kad apa kad? Kau nak kad apa? Tak. Kau siapa? Kau sanggup nak putuskan hubungan aku
dengan dia? Tak ada, hang tadi, hang tadi berlakon bagus. Ah, peduli kan? Aku tak peduli sekarang. Sekarang kau nak putuskan hubungan aku. Hang ni gila orang ni. Sakar. Kau nak hang sakar, Remy Sak dah masuk dah ni. Woi. Bos, maaf lambat sikit dia datang tadi. Dia ni patut kita pukul ni, woi. Hang pasal apa lambat? Ni, woi. Ni. Ni siapa? Tak, saya hero cerita ni. Ha? Kau jangan nak bohong. Kau dah kahwin kan? Ha? Kau dah kahwin kan? Dia! Kau hero ni! Ternyata bukan untuk tangan!